Oke, jadi ini ada handset saya cuy, dia rusak. Ini tadi barusan saya belah. Dan by the way, ini tuh putus dia di sini. Jadi saya langsung belah aja dan aduh. Dan cara nyambungnya tuh gampang, kita tinggal solder. Tapi kalau misalnya urutan warnanya kalian nggak tahu, kalian bisa cek gambar yang ini. Nah, itu urutan warnanya. Oke, kalau udah gini sih, kalau kalian punya kalian putus, kalian tinggal buka aja ininya. Oke, di sini ada 4 ya, ada 4 warna. 4 warna yaitu warna merah, oranye, biru sama hijau. Kita langsung solder kemari. Kebetulan putusnya ini masih ada warna-warnanya di sini, jadi saya bisa tahu ya. Ini tembaga ya. Jadi kalau misalnya dia nyatu begini itu nggak bakalan belaga karena ada plastik kecilnya. Oke, sekarang kita tinggal di solder aja. Nah, sekarang kita tinggal nyatukan aja sesuai warna ya. Nah, oke, ini udah saya satukan semuanya sesuai warna. Jadi kalau kalian nggak tahu warnanya, bisa lihat gambar yang di awal video tadi ya, atau gambar yang ini ya. Oke, ini langsung coba saya tes aja. Kalian kita dengerin sama-sama apakah bisa suaranya ya. Oke, ini ada suaranya ya. Kalau kalian bisa dengar. Oke, yang sebelahnya. Oke, ada dua-dua ya. Oke, jadi caranya simpel aja, kalian tinggal apa namanya, tinggal cabut aja ininya, tinggal putusin terus sambung lagi. Terus kalau misalnya mau dirapiin lagi ininya, kalian balut pakai ini ya, pakai bekas yang tadi ini, nanti kita tinggal dilem aja nih seperti ini. Kalau udah tinggal dilem aja, tutup semua, tinggal dilem ya begini. Oke, mungkin sampai sini dulu videonya. Terima kasih sudah nonton. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. See you next video and thank you for watching. Wassalamualaikum.